Republik Indonesia, Bapak Rahmat Gobel. Bapak Menteri, yang mulia Duta Besar Kerajaan Jepang Indonesia, yang dimuliakan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya sangat bergembira melihat dan pertama kali menyaksikan peresmian daripada pelabuhan yang sangat luar biasa ini. Pertama saya ucapkan selamat juga kepada Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang telah berhasil membuat pelabuhan yang sangat luar biasa dan sangat besar. Pelabuhan ini memang sangat dibutuhkan ketika kita berpikir bagaimana bisa meningkatkan produksi kita untuk bisa meningkatkan ekspor kita dari Indonesia. Selama ini ekspor dilakukan lewat Tanjung Priok yang selalu mendapatkan komplain banyak dari masyarakat yang akhirnya mengakibatkan turunnya produktivitas kita karena ketepatan waktu untuk ekspor selalu terganggu karena jalur cuma satu dan juga fasilitas yang begitu baik. Dengan kehadiran pelabuhan Patimbang ini akan memberikan semangat dan motivasi kepada para pelaku industri yang berbasis ekspor di Indonesia dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian yang nantinya bagaimana Indonesia sebagai negara besar yang mempunyai pasar besar dan bisa menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor. Sebagai basis ekspor tidak hanya untuk pasar Indonesia tetapi juga untuk pasar dunia lain. Karena dengan kajian pelabuhan Patimbang ini akan memberikan dampak positif bagi bagaimana menurunkan biaya logistik yang selalu dihadapi oleh para pelaku industri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat terima kasih banyak. Wakil Indonesia Bapak Rahmat Gobel, and as for the stage, might we like to hear from the His Excellency, the Ambassador of Japan to Indonesia, Mr. Kenji Kanesugi. Please.